dosa terbesarnya Joska itu adalah para advisor ini secara SOP ya. Ya, ini juga kesalahan saya yang paling fatal yaitu kita seringkali berkomunikasi dengan klien itu on behalf pihak ketiga. Jadi bukan hanya ketika kita ketemu sama klien, kliennya nanya asuransi, kita konsultasi ke agen asuransinya, terus kita sampaikan ke klien. Kita menjadi perantara. Kliennya menanyakan tentang KPR, kita tanya ke orang bank, terus kita sampaikan ke klien. Kita menjadi perantara. Demikian juga untuk case investasi ini. Kita konsultasi ke broker atau salesnya, nah kemudian kita utarakan ke klien. Nah, bentuk komunikasi seperti inilah yang salah dan membuat akhirnya pemahaman klien bahwasannya Joska itu adalah Mahesa, Joska itu adalah broker insurannya dan seterusnya. Sejauh ini, jadi kami itu dipanggil sama Satgas Waspada Investasi baru satu kali. Kemudian dikasih referensi ya untuk menghentikan kegiatan secara sementara. Jadi saya perlu meluruskan bahwasannya yang menghentikan kegiatan sementara itu bukan dari OJK. Karena kita tidak terdaftar di bawah OJK, tapi Satgas Waspada Investasi, di mana di dalamnya ada banyak sekali lembaga. Setelah itu kami sempat audiensi dengan BKPM untuk menentukan izin kami, dan ditemukan Joska itu punya 3 izin. Yang pertama adalah manajemen lainnya, yang ini sudah ada OS-nya ya. Yang kedua adalah pengolahan data, yang ketiga adalah pendidikan lainnya. Cuman selama ini yang di-highlight yang pendidikan lainnya aja. Tapi kita punya 3 izin itu. Kalau misalkan terkait UU ITE ini, saya juga kurang paham yang dituduhkan yang mana. Misalkan, Joska mengoperate account client, itu bisa confirm. Joska nggak bisa mengoperate, karena kita bukan broker. Ya, mengoperate itu adalah sales sekuritas. Kita nggak bisa operate. Kita nggak punya akses sama sekali. Jadi, dari 1.700 nasabah, yang masih existing punya kontrak, 328 yang engage dengan Mahesa, 63 yang dispute. Nasabah existing yang mengajukan komplain itu ada 169 saja. Hampir 10%. Dan komplainnya itu lebih ke, ya memang ada yang minta refund. Pasti dong, kan saya udah bayar tapi kontraknya belum selesai, balikin dong. Tapi ada juga yang gini, saya ini kapan meeting lagi? Soalnya kan saya udah bayar, mana hak saya untuk meeting dijalankan? Nah, support atau tanggapan inilah yang sebenarnya membuat saya makin yakin bahwasannya masalah ini harus diselesaikan dengan bertanggung jawab sebaik-baiknya. Gitu. Karena ya begitu banyak pihak yang punya harapan, punya ekspektasi, punya kekecewaan, punya banyak sekali tanggung jawab yang memang kita harus selesaikan gitu. Ganti ruginya dari pihak Mahesa, tapi saya bertindak pribadi sebagai komisaris. Karena kalau kita perhatikan kontrak dari pihak Joska itu, satu, tidak pernah menerima dana, kedua, tidak pernah mengakses akun nasabah, ketiga, ya by kontrak itu jelas Joska itu advisory. Jadi ketika menuntut ganti rugi ini, pihak Joska hanya mengetahui gitu. Kita menyelesaikan karena yang punya perjanjian bilateral dengan nasabah untuk discretionary account tadi itu adalah Mahesa, maka saya menyelesaikan on behalf komisaris Mahesa. Ya, memang ada dana-dana pribadi ya, mau nggak mau ya untuk kesana. Karena sekali lagi fokus saya adalah siapa yang mau taking responsibility di situasi seperti ini? Kurang lebih seperti itu. Sejauh ini sudah berapa besar proses penggantian ganti ruginya? Mungkin lebih tepatnya gini, kita itu ternyata prosesnya nggak sekedar ganti rugi. Jadi ada juga nasabah yang minta sekedar di buyback sahamnya. Jadi kalau dibilang ganti rugi kan saya cuma membeli. Mungkin duitnya tukar, tapi kan saya digantiin aset. Jadi nggak bisa kita sebut sebagai ganti rugi sepenuhnya ya. Tapi ada juga yang memang tadi mengganti kerugian sebagian. Angkanya ya lumayan. Kesalahan utama kami dalam bentuk advisory itu adalah kita sering bertingkah sebagai superhero. Itu pembelajaran pertama saya. Bahwasannya kita seringkali berkomunikasi on behalf pihak ketiga, dan itu membuat klien
nyaman sekaligus berpotensi salah paham. Karena kita menjadi pihak yang selalu menjawab semua pertanyaan. Satu itu pelajaran paling penting buat saya. Yang kedua adalah ya terkait sama Mahesa, karena saya bagaimanapun saya membantu mendirikan dan memberikan modal, tentu itu satu pelajaran berharga buat saya. Terlepas dari bahwasannya broker-broker Mahesa ini terikat langsung dengan sekuritas dan punya izin, tapi secara perusahaan di situ saya lalai untuk mengawasi dan menjalankan semuanya itu. Terus yang terakhir mungkin pelajaran buat saya adalah untuk lebih tahu ya mana batas-batas yang boleh saya jalankan atau mungkin seharus stick nggak boleh jalankan.